Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Delima dari DAP, Shelina Abdul Rashid, membuat laporan polis selepas menerima nota ugutan bunuh pada Selasa. Ugutan yang ditulis atas keping kertas itu ditemui di dalam peti surat Pusat Khidmat Wakil Rakyat berkenaan di Taman Seri Delima, Georgetown kira-kira jam 3.30 petang. Nota yang tertulis perkataan "Maut menanti kamu" itu ditulis tangan menggunakan pen berdawat merah. Shelina berkata beliau membuat laporan di Balai Polis Jelutong selepas mengambil kira risiko keselamatan diri dan ahli keluarganya. Timbunan surat tu, lepas tu nampak nota tu terselit di antara surat tu. Saya pun bila nampak surat tu terkejut jugalah. Terkejut dan rasa memang takut sebab ini adalah satu ancaman yang serius.